Dah, duduk sini, enggak apa-apa. Dia pasti kena salah satu sih sebelumnya. Mungkin dua-duanya. Ini kaki kanan dan kaki kirinya. Emang mau pakai celana pendek? Enggak, pakai celana pendek. Wah, hebat sih. Enggak, enggak, biar, biar. Besok lain kali kalau umpamanya masih kesini lagi pakai celana pendek ya. Oh iya, iya. Saya enggak bisa. Iya. Celana pendek pokoknya kalau pakai kayak gini saya enggak bisa. Iya. Yang penting paling enggak dia walaupun kurang ini kan enggak kok maksudnya komunikasi kurang ya. Paling enggak mulihin dia fungsinya untuk aktivitas. Iya. Nah, yang seperti ini enggak bisa dengan sendirinya. Harus selain ini nanti di rumah dia latihan. Nanti saya tunjukin pas ini kan karena otot-ototnya sama sendinya udah sendinya struktur ototnya mendek. Delapan bulan jadi cuma tidur-tiduran. Paling ke depan, ke rumah, ke depan. Iya, dituntun dia harus diusahakan kalau orang stroke ini harus mandiri. Mandiri itu jangan terlalu banyak batu. Malah memperburuk ini. Ini ototnya udah habis. Jadi saya kasih latihan dengan dia. Karena nggak bisa ini cuma terus orang pegang terus langsung sembuh dengan sendiri. Ini nggak mau dimain, ini habis ya. Habis ototnya. Yuk Pak, sini. Nanti di rumah lihat kayak saya gini ya. Iya. Satu, dua. Ada kursi roda malah jadi manja. Iya kan, apa masih kalau memang waktunya butuh kursi roda satu miringan sih kayak gini. Yang di rumah siapa nih yang bareng bapak? Rumah ibu. Ibu? Iya. Nah, nanti lakuin kayak yang saya lakuin ya. Iya. Iya. Dia kan kalau jalan ketara gitu. Pak. Pak, bisa diperintah nggak, Pak? Tuh, saya buat itu. Pak, Mas, Pak Dayat. Pak, siapa Dayat? Pak Dayat. Dorong kakinya, dorong. Biar ototnya pulih lagi, habis ini apa sih? Suruh tajong, Pak. Tajong. Tajong, Mas. Tajong satu. Ayo, lagi. Oh, lagi. Yuk, tajong lagi, yuk. Di rumah cuma bisa pesan. Saya sih hampir tiap hari ada. Sebetulnya sih masih bisa ya dia nggak terlalu terlalu masalah untuk jalan. Harapannya mungkin latihan berdiri biar dia bisa aktivitas jalan lagi kan. Ya. Tapi kalau tanpa latihan nggak bisa, kalau di rumah nggak gitu nggak lanjutin. Paling enggak gerakan-gerakan kecil kayak biar lemas ini. Jadi selain hari Sabtu Minggu bisa kesini? Bisa, mas bisa, ada? Bisa. Tapi mungkin kalau yang kayak bapak, sebagian nanti kalau udah lemes lebih sering yang di rumah aja. Kalau yang kayak gini soalnya kadang-kadang orang di sini ada yang salah, mereka pikir ke yang nyembuhin nanti yang ngobatin yang tukang terapi. Saya mungkin nanti pasien saya banyak yang udah jalan lagi normal lagi, tapi memang harus ada kerjasamanya keluarganya. Karena yang kayak gini nih, ini kan kaku tapi harus dilatih tiap hari. Kalau enggak cuma seminggu dilakuin, dia nanti balik lagi pasti. Kalau mungkin ini sih kayaknya programnya dia
ya, kakinya biar lentur dulu untuk latihan berdiri sama jalan. Saya kurang tahu kalau bapaknya sampai ini kan untuk komunikasi orientasi sama orang juga kurang kan? Iya. Awas jangan ke belakang, sini aja. Sini. Kalau saya itu kan besok ketahuan nyawanya kayak apa. Karena kalau pada awal pulang dia harusnya kalau kayak gini kan banyak kiri yang kena. Dia memang begitu pulang berapa hari udah mulai diajak dipapak suruh jalan. Iya. Iya, terus mulai dilatih kelenturannya. Ini karena komplikasinya karena udah lama di rumah tidur di bidang itu. Ya Pak sini. Yang paling enggak ini untuk segi bahannya. Nah, sini kan sampai sini nih. Satu, dua, tiga. Bapak sekarang angkat sendiri deh, Pak Dayat. Yang angkatkan kalau mau sampai anak. Ya. Angkatkan kalau mau sampai anak. Sambil disuruh-suruh biar dia nyambung. Belum kayaknya. Kanan sebenarnya udah siap untuk mau pamit berdiri udah itu normal sampai sini tuh yang kanan stroke seperti yang kiri ini normal. Yuk lemesin orang Peru ya Peru sama Angelina sama Nyeri Sambu siapa nanti Barengko apa Peru sama lo makan sama lo nggak tahu sih bapak. Yuk lemes pak. Kesini dikasih tahu sama tetangganya. Bagus, bagus dia adik. Siapa ya? Samur itu apa ibu-ibu saya kemarin ini? Tapi itu mah laki-laki. Kesini juga udah sampai sekarang. Bisa buat anak. Bapak, Pak, dia udah ditegangin sini. Kurang komunikasinya kurang. Satu, yuk dorong kakinya, tangannya. Dorong. Yo, dia ber. Tak sorry. Yang ini normal sih. Pak. Nih, ini kan lemesnya normal. Dia suruh latihan kekuatan kakinya biar tepatnya enggak ini. Dorong, Pak. Ini ditahan tangannya. Dorong. Pijak. Tajok. Tajok ke. Kira main bola. Satu. Ini tekan sininya nanti ke rumah itu kayaknya. Iya. Ini dia langsung dorong intinya. Ini dia. Pak. Ya belum ini. Yang teman yang agaknya yang sini. Nanti ibu pegang sini. Pegang ini. Di rumah Pak. Dorong. Nah, dia sampai. Intinya mau bagus. Yuk dorong Pak. Dorong ini ketika dia dorong otot sininya kan mulai kontraksi. Kita merangsang kan? Tajok. Masa tajok. Tapi ini dia ngencengin sendiri. Ya.
Tiduran. Tiduran. Tidur dipijit enak. Coba ikut sendiri, nanti kan ikut di rumah kesini nggak bisa, soalnya kalau cuma saya sendiri nggak ada artinya. Di rumah harus sering tiap hari nih, di rumah tiap hari nggak apa-apa ya, saya ingatnya lah ininya. Iya, coba ikut sini, pegang yang kaki untuk sendiri aja. Nanti kalau kesini mungkin terus sambil saya latihan jalan atau apa. Jalan nanti gak bisa napas. Oh iya. Ini kan manjangin ototnya. Ini kan otot sininya. Oh, pantesan jalannya jengkel. Karena ada tarikan itu. Coba diulang-ulang sendiri. Sendiri aja. Jangan dipaksain segitu. Iya. Megangnya dari bawah. Oh, ya. Dari ini. Keringetan sih, gak apa-apa biar lurus. Ya, latihan-latihan kecil terus kalau bisa. Ah, malah ibu yang sakit menjadi pusing, aduh, noyon. Pusing. Nanti dia sesekali, ini soalnya dia bisa ini. Ini harusnya sudah bisa jalan ya. Iya. Ini ditekan begini, ini bawahnya ditekan pakai jari. Iya. Dia suruh dorong, biar ototnya ini boleh lagi tenaga. Yuk, dorong pak. Sok panjang. Satu. Yuk, dorong lagi. Dikit-dikit lah nanti. Kalau tanpa latihan nggak akan bisa. Karena kalau dari awal lebih cepat, udah akan kamu juga nggak beberapa minggu gitu. Kayaknya nggak sampai sebulan sih waktu itu. Langsung bisa lagi jalan? Iya, sebenarnya harusnya bisa semua jalan sebenarnya. Harusnya, tapi kan karena kurang pengetahuan, semakin orangnya mobilisasinya lambat, semakin dia biasanya kan keluarga kan takut. Ya kadang-kadang yang ngasih tahu sih tugas orang-orang tertentu lah ya. Kadang-kadang kan keluarga juga ya nggak tahu kan udah tidur-tiduran. Nah tidur-tiduran yang bikin ototnya pendek, sendinya kaku semua. Kalaupun bapaknya nggak orientasi, paling nggak kalau bisa aktivitas kan enak kan. Ini kan nggak orientasi nih bapak. Sakit pak, hah? Sakit, diajak komunikasi biar dia berlatih. Makannya gimana ini? Makannya bagus, mama. Bukan, saya ini bukan masalah bagus gaknya. Disuapin. Jangan, nah itu yang bikin lama nanti. Biar dia pakai tangannya sendiri. Bukannya kita maksa, itu untuk pemulihan dia. Iya. Eh, tiduran dulu. Bobo, bobo deh. Saya nggak boleh semua yang itu. Udah sembuh-sembuh itu juga cepat. Kasih aja dia makan dikit biar boleh nanti setelahnya dikasih ibu, tapi sebagian dia suruh biarin tabur-tabur atau apa biar makan sendirinya ya. Itu yang bikin orangnya intinya dia itu mulai diajarkan mandiri ya. Kalau enggak nanti sampai tua dia nggak ada pemulihan, karena kan kadang-kadang keluarga kan nggak tahu, jadi ya dikasih suapin terus. Bukan masalah mau nyiksa maksa orangnya, bukan, karena itu bagian dari. Eh, Pak, sini yuk, enggak diapa-apain. Yuk.
Pak, salaman sama saya. Salam. Coba yang tangan kiri, tangan kanan, tangan kanan. Mulai yang dari kecil-kecil biar otaknya biar mulai. Nanti kalau dibiarin nggak diajak ngobrol, nggak diajak ini, tarik tangan saya, tarik. Sama kayak mendidik anak yang baru 2 tahun ya. Nanti kasih kayak pulpen apa pensil atau apa kan. Buat belajar ini. Iya. Yuk salaman yang dari kecil-kecil biar dia tahu perintah kan. Kalau nggak nanti